Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi serta mencegah penularan wabah virus corona atau COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari telah mencatat sedikitnya 80 orang di daerah setempat masuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau ODP yang dikhawatirkan terpapar virus corona. Dari jumlah tersebut, 27 orang telah selesai menjalani masa pemantauan dan tidak menunjukkan gejala-gejala virus corona. Sementara 53 orang lainnya masih dalam proses isolasi secara mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Mayoritas mereka yang masuk dalam data ODP ini memiliki riwayat bepergian dari luar daerah, seperti pulang dari ibadah umroh dan bepergian karena urusan tertentu. Namun demikian, jumlah tersebut sejauh ini belum ada yang ditingkatkan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Jadi perlu kita jelaskan di sini, ODP ini kan yang memenuhi kriteria bila mana seseorang merasakan keluhan seperti demam, batuk, pilek, dan kemudian ada riwayat seseorang itu keluar baru pulang dari daerah terjangkit, maka itu bisa kita kategorikan ODP juga. Pierdana Atrio, Jambi TV.